Oke cuy, di video kali ini Mimin bakalan ngebahas tentang Lumos ya teman-teman, yang mana di sini mereka sedang mengadakan insentif testnet terakhirnya yang dinamakan Quidditch teman-teman. Ya sebenarnya untuk info ini tuh udah Mimin share ya di channel Telegram. Cuman karena ada beberapa yang nge-DM Mimin dan masih bingung terkait gimana cara garap Lumos ini, makanya di sini Mimin coba buat video dengan harapan kalian yang belum paham bisa nonton video ini dan bisa lancar gitu ya, dan tahu gimana cara garap Lumos dengan baik dan benar aja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, tentunya di sini Mimin mau kalian nonton videonya sampai habis agar paham, dan di sini Mimin mau kalian garap Lumos ini juga, teman-teman. Karena di sini ya, selain ini gratisan, untuk eventnya juga ini baru banget dimulai. Jadi ini masih early banget. Cocok buat kalian yang istilahnya pengen join garapan-garapan yang masih early gitu. Nah, selain itu juga untuk reward yang nantinya kita dapatkan itu banyak dan menarik, teman-teman. Makanya di sini Mimin rekomendasiin kalian garap Lumos ini ya, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ya. Nah, seperti yang Mimin bilang tadi, si Lumos ini ya ngadain Quidditch ini baru banget, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini mereka itu ngumumin ya event atau acara The Lumos Quidditch Match ini baru dimulai ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini 10 jam yang lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 27 ya. Di sini Mimin record setengah 2 tanggal 28 Agustus. Nah, di sini mereka itu ngasih ya insentif testnet untuk memenangkan 50 juta Lumos point teman-teman dan reward lainnya dari 30 top tier project. Jadi selain Lumos Point yang kita dapatkan, di sini juga kita bisa mendapatkan reward lainnya ya, entah itu token atau node dari project lainnya teman-teman, atau partner mereka gitu ya. Nah, di sini bagi kalian yang penasaran juga ya untuk fundingnya berapa, terus investor di sini itu siapa aja, di sini juga mereka ngepin ya untuk perihal funding. Nanti kalian bisa cek-cek aja. Yang pasti di sini untuk nama-namanya itu terkenal semua ya teman-teman, dan pastinya kalian juga tahu lah. Nah, seperti yang Mimin bilang tadi ya, di sini mereka itu mengalokasikan ya 50 juta poin untuk insentif testnetnya ini teman-teman. Dan 50 juta poin itu setara dengan 50 juta token MOS, yang mana berarti di sini untuk rasio konversinya itu 1:1. Nah, ini salah satu alasan ya kenapa Mimin merekomendasiin garapan Lumos ini ke kalian, dan Mimin saranin kalian wajib garap gitu. Nah, untuk acara ini tuh terbuka ya untuk semua pengguna di seluruh dunia dan merupakan kesempatan terakhir untuk berpartisipasi sebelum Lumos TGE. Nah, untuk TGE-nya sendiri itu diperkirakan pada quarter 4. Jadi ya akhir-akhir tahun ini, teman-teman. Nah, selain 50 juta poin Lumos atau setara dengan 50 juta token MOS ya, di sini juga kita bisa mendapatkan reward lain ya teman-teman dari project lainnya juga. Karena di sini mereka itu didukung oleh beberapa project. Jadi nanti kita itu bisa mendapatkan token dari beberapa proyek lainnya ya teman-teman. Contohnya di sini kayak Merlin token, terus Rubid, terus Orbiter point. Jadi nggak cuman poin Lumos aja gitu. Di sini juga kita bisa mendapatkan insentif dari project lain juga teman-teman, seperti Merlin token ya, terus Orbiter point dan lain sebagainya. Dan ini alasan kedua kenapa Mimin merekomendasikan garapan ini ke kalian ya, karena rewardnya menarik seperti yang Mimin bilang di awal tadi gitu. Dan yang terakhir ya teman-teman, kenapa Mimin merekomendasikan kalian wajib garap Lumos ini, untuk cara garapnya gampang, yaitu melalui bot Telegram. Yang mana untuk garapan Telegram itu garapan paling kesukaan kalian kan. Makanya di sini Mimin rekomendasiin gitu. Nah, di sini untuk cara garapnya mudah ya teman-teman. Nanti kalian klik aja link di deskripsi, nanti otomatis masuk ke bot Telegramnya ya. Ya kurang lebih untuk cara garapnya seperti ini ya teman-teman. Bagi kalian yang mungkin lebih suka membaca daripada ngelihat video tutorial, di sini mereka juga ngasih tutorialnya ya melalui dokumen Google Docs. Nanti kalian bisa cari di sini nih, di artikel ininya ya, di Mirror Exchange yang mereka posting di ini Twitter mereka. Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka membaca daripada nonton video ini, kalian bisa baca untuk tutorialnya di Google Docs yang mereka share ya teman-teman.
Tapi buat kalian yang mungkin lebih memilih menonton video ini sampai habis gitu dan sangat support Mimin gitu, kalian tonton aja videonya sampai habis, karena sesaat lagi kita pindah ke tampilan Telegramnya ya teman-teman, untuk ngasih tahu ke kalian gimana cara garap si Lumos di bot Telegramnya. Oke, skuy, langsung pindah. Oke cuy, di sini kita sudah berada di tampilan utama ya, menu botnya. Dan kalau misalnya kalian lihat untuk pengguna bulanannya itu masih 153. Karena apa? Ya karena masih early cuy. Jadi ya kalian garap, oke? Jangan sampai di skip. Nah, nanti ketika kalian masuk ke link yang udah Mimin sediain di deskripsi, nanti kalian langsung masuk ke botnya teman-teman. Nah, nanti tampilannya tuh seperti ini. Untuk cara mainnya gampang. Kita tinggal klik ini koin-koin yang ada di sini teman-teman. Nah, ini bakal muncul setiap round ya teman-teman. Nah, di sini kan ada hitung mundur tuh ya, ada next round. Jadi setiap roundnya si koin tadi itu bakalan muncul otomatis. Nah, pasti kalian bakalan mikirnya, "Wah, Min, tadi bilang kan untuk rasio perbandingannya 1 banding 1. Berarti dengan garap ini gampang banget dong, karena sekali muncul tiap pro-nya itu bisa memunculkan banyak koin gitu." Memang itu bisa mendapatkan banyak koin tadi ya teman-teman yang muncul. Tapi untuk poin yang nantinya di exchange itu, atau yang nantinya bisa ditukar ke Lumos token gitu ya, itu bukan yang muncul-muncul di sini. Jadi yang nantinya kita bisa convert itu yang ini nih, yang petir. Di situ kan ada poin ya. Jadi bukan yang muncul-muncul di sini. Loh Min, terus kalau misalnya yang ditukar itu poin yang logo petir, terus fungsinya koin yang muncul ini manfaatnya apa Min? Nah, di sini yang kalian kumpulkan ini bisa di-convert menjadi poin juga teman-teman. Jadi kita kumpulin dulu nih untuk koin yang muncul-muncul di sini. Nanti kita bisa convert menjadi poin ya teman-teman, atau yang ikonnya petir itu. Cara nge-convertnya gimana Min? Kalian bisa masuk ke menu withdraw. Nah, di sini untuk per satu poinnya itu kalian bisa dapatkan dengan cara ngumpulin 10.000 poin ya teman-teman. Dan di sini untuk minimal rate-nya atau nuker koin menjadi poin itu 300.000 koin ya teman-teman. Jadi kalian kumpulin 300.000 tuh lewat tap-tap atau nunggu poin keluar setiap roundnya, nanti barulah kalian bisa tukar di sini ya untuk mendapatkan poin. Dan di sini ada beberapa pilihan juga ya teman-teman, karena kan seperti yang Mimin bilang tadi, di sini itu kita tidak mengumpulkan poin yang nantinya bisa di-convert menjadi Lumos token doang gitu, melainkan di sini juga ada reward lain dari beberapa project gitu ya. Contohnya di sini yang terakhir ini ya, yang warna hijau ini, kalau nggak salah ini tuh node dari project apa gitu, yang harganya kalau misalnya kita beli itu 400 USDT-an ke atas. Jadi kalau misalnya kalian hoki, kalian juga bisa tuh mendapatkan reward lainnya. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya nih, untuk mendapatkan reward-reward ini tuh dapatnya dari mana Min? Karena kan yang Mimin jelasin tadi tuh, kita cuman bisa mendapatkan koin terus di-convert menjadi poin gitu. Nah, untuk mendapatkan reward dari project lainnya tuh gimana Min? Nah, kalian bisa mendapatkan reward lainnya dengan cara ngegacha teman-teman di menu lotre ya teman-teman. Nah, di menu lotre ini kalian bisa ngegacha dan mendapatkan berbagai reward teman-teman. Di antaranya bisa USDT, terus dapat koin lagi ya, terus dapat token lainnya, dan bisa dapat node juga teman-teman. Jadi kalian bisa ngadu ke hokian di sini. Terus untuk ngespinnya bayar nggak Min? Gratis nggak Min? Ada daily free spinnya nggak Min? Nah, di sini untuk ngespinnya itu teman-teman, kalian bisa menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan poin yang petir ini ya, atau menggunakan ini teman-teman, koin yang kalian kumpulkan di layar utama tadi. Nah, Mimin saranin kalau misalnya kalian pengen ngegacha, mending kalian tunggu dan ngumpulin koin dulu ya dari tap-tap layarnya di sini.
dan ini bakalan muncul setiap roundnya teman-teman. Nah, cuman di sini Mimin bakalan ngasih tahu ya, karena kan tadi Mimin cuman ngasih taunya itu kita bisa nge-convert koin menjadi poin di menu withdraw. Cuman teman-teman, untuk melakukan withdraw ya atau nge-convert koin menjadi poin, itu kalian memerlukan batu. Nah, batu merah ini bisa kalian dapatkan di lotre juga, atau kalian bisa mendapatkan melalui invitement juga. Nah, di sini peran yang paling penting itu di batu merahnya, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin kalau misalnya kalian banyak teman, mungkin kalian bisa nge-ref ya. Cuman kalau misalnya kalian solo gitu ya, nggak nge-ref gitu, kalian fokuskan main di lotre dulu gitu. Karena untuk nge-withdraw-nya itu memerlukan batu merah, teman-teman. So, tantangannya di sini kalian itu harus mendapatkan batu merah ini, teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian punya banyak device atau mungkin bisa ngutak-ngatik ya cara lain gitu ya, pakai cara lain ya, itu terserah kalian. Yang penting kalian di sini untuk pantengan utamanya itu di batu merah. Oh ya, sebelum kalian memainkannya gitu ya, Mimin saranin kalian kerjain dulu nih beberapa task yang ada di menu misteri ya, teman-teman. Karena di sini kalau misalnya kalian ngerjain task-nya, kalian juga bisa mendapatkan koin gratis dan poin gratis ya. Di sini kalau misalnya kalian ngebin EVM wallet atau wallet web3 gitu ya, kalian itu bisa mendapatkan 10 poin gratis, teman-teman. Nah, untuk cara ngebinnya itu kalian tinggal klik aja ya. Nanti otomatis bakalan diluncurkan ke browser. Cuman ketika kalian klik ini, itu masuknya itu ke browser Telegram, teman-teman. Dan kalau misalnya tampilannya error, itu kalian jangan kaget. Nanti kalian klik aja di pojok kanan atas. Terus setelah klik, kalian tinggal alihkan aja ya, open ke browser Chrome, teman-teman. Jadi jangan buka di browser Telegramnya, oke? Nah, nantinya kalau misalnya kalian udah oper ke ini gitu ya, ke Chrome, itu tampilannya seperti ini. Nanti kalian disuruh connect wallet, terus connect Telegram, sama sign in ya, atau tanda tangan melalui wallet yang kalian connect-kan. Tenang, untuk tanda tangan atau sign in nggak perlu fee, teman-teman. Setelah itu kalian tinggal klik enter game. Setelah enter game ya, kalian tinggal masuk lagi gitu ya, otomatis masuk ke bot Lumos-nya. Dan kalian bakalan mendapatkan 10 poin gratis. Terus bagi kalian yang mungkin pengen dapat lebih banyak koin gitu ya, agar kalian bisa menggacha lebih beringas lagi, anjay beringas cok, kalian bisa upgrade level kalian, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita upgrade level, itu untuk munculin koinnya ya, teman-teman, bakalan lebih cepet. Nah, contoh aja ya, kita tungguin dulu nih untuk next round-nya itu berapa detik ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya kalian level 1 gitu ya, wait, kita replace. Kalau nggak salah, kalau misalnya kita masih level 1 itu, untuk munculnya itu ya, per tiap muncul koinnya itu, setiap 1 menit sekali. Bener nggak? Wait. Nah, 1 menit sekali berarti, guys. Jadi kalau misalnya kalian upgrade nih ya level kalian, itu kalian bisa mempercepat ke next round-nya gitu. Contoh aja nih ya, bisa kita lihat di sini. Untuk yang level 2 itu cuman 40 detik. Yang tadinya level 1 itu cuman 1 menit ya. Dan kalau misalnya level 3 itu setiap 30 detikan, teman-teman. Cuman ya, kembali lagi, untuk upgrade ini kalian memerlukan yang namanya itu batu merah. Dan seperti yang Mimin bilang tadi, untuk pantengannya ngegarap ini cuman satu, yaitu mendapatkan batu merahnya. Cuman bagi kalian yang mungkin punya banyak teman atau device, atau mungkin kalian pengen pakai cara lain gitu ya, ya pasti kalian paham gitu ya, kalian bisa invite teman, teman-teman. Nah, di sini kalian itu bisa mendapatkan ya batu gratis, batu merah gratis setiap kalian invite satu teman, teman-teman. Cuman ada cumannya, di sini teman kalian itu ya harus mengerjakan semua
tax teman-teman di menu misteri itu. Ya nggak semua sih, yang penting itu join ke ininya Twitter dan join ke grup Telegramnya. Nah kalau misalnya kalian pengen mendapatkan batu merah gratis dengan cara ngeref atau invite teman, pastikan teman kalian itu ngerjain tax Twitter dan join ke Telegram grupnya ya teman-teman. Nah di sini Mimin baru dapat 6 teman-teman. Ya sebenarnya untuk ngerefnya udah banyak sih, cuman kebanyakan kalian itu mengesampingkan ini ya, tax yang menurut kalian sepele padahal ini sangat penting gitu. Makanya kerjain hey biar Mimin dapat batu merah. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, semoga info ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa paham dengan video yang Mimin jelasin, walaupun kalau menurut Mimin ini terlalu panjang dan terlalu terbelit-belit gak sih, tapi ya wes lah ya, semoga kalian paham. Dan ingat ini masih early, kalian langsung garap aja dan fokus kumpulin poin ya teman-teman. Syukur-syukur kalian hoki di loterenya. Yang penting farming koin yang muncul, terus kalian gacha ya. Atau kalau misalnya kalian udah dapat batu merah, kalian bisa langsung convert ke poin ya teman-teman. Ingat ini untuk konversinya itu 1:1, jadi jangan sia-siain. Dan ini masih early juga, bisa kalian lihat sendiri untuk pengguna botnya masih 153-an, so jangan disia-siain. Oke? Ya, mungkin itu aja info yang bisa Mimin share. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Dah semuanya.